Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 4, Analisis Visual Citra Optis untuk Morfologi Produk Gunung Api, Segmen 1, Morfologi Gunung Api. Produk gunung api membentuk suatu tubuh yang sangat tinggi yang disebut sebagai edifice. Tubuh tersebut memiliki bentuk muka tanah yang khas, disebut sebagai morfologi yang mencirikan keberadaan produk gunung api. Pemahaman mengenai morfologi gunung api akan membantu dalam analisis visual dalam citra. Morfologi gunung api akan memberikan bentukan yang berbeda dari bentang alam di sekitarnya. Analisis morfologi secara visual dalam citra akan mengarahkan pada proses identifikasi dari penyebaran produk tersebut. Hal ini akan memiliki implikasi pada sejarah letusan yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, morfologi produk gunung api juga dikontrol oleh ketebalan endapan, sehingga analisis visual morfologi dari citra bisa digunakan sebagai pendekatan ketebalan produk letusan. Analisis visual dari morfologi produk gunung api bisa diaplikasikan untuk analisis kebencanaan dan mitigasinya. Aplikasi lainnya bisa juga diarahkan untuk eksplorasi sumber daya maupun geotermal. Berikut akan diberikan contoh visual morfologi dengan citra aster. Aster atau Advanced Baseborne Thermal Emission and Reflection Radiometer merupakan instrumen yang dibawa oleh satelit Terra yang diluncurkan tahun 1999. Sensor aster terdiri dari tiga subsistem. Pertama, Band Visible dan Near Infrared Radiometer atau PNIR. Yang kedua, Short Wavelength Infrared Radiometer. Dan yang ketiga, Thermal Infrared Radiometer. Tabel berikut menunjukkan spesifikasi panjang gelombang setiap band yang digunakan. Secara keseluruhan, aster memiliki 14 band yang terbagi menjadi tiga subsistem tadi. Subsistem PNIR memiliki resolusi spasial 15 meter, terdiri dari tiga band, band 1, band 2, dan band 3. Band 3 ini terbagi menjadi dua, 3N dan 3B. 3N adalah 3 normal, 3B artinya 3 backward. Sensor PNIR ini mampu membuat citra stereoskopik sehingga bisa dihasilkan data DM. Subsistem yang kedua adalah SWIR dari band 4 sampai band 9, memiliki resolusi spasial 30 meter. Subsistem yang ketiga adalah TIR dari band 10 sampai 14, memiliki resolusi spasial 90 meter. Berikut ditunjukkan visual dari morfologi gunung api Cloud menggunakan konsep fasies gunung api dengan komposit warna citra aster RGB band 321. Di sini terlihat kalau konsep fasies kita gunakan, maka akan terlihat adanya pusat erupsi di sini yang disebut dengan fasies sentral. Lingkaran yang kedua ditandai dengan kehadiran rona-rona merah yang bercampur dengan rona hijau kebiruan, ini disebut dengan fasies proksimal. Fasies yang lebih jauh lagi ini didominasi oleh rona merah, disebut dengan fasies medial. Dan paling jauh, di mana sudah banyak variasi rona dan tona dan tekstur, ini disebut dengan fasies distal. Ini adalah dasar interpretasi secara visual. Sehingga di sini, interpretasi visual disesuaikan dengan konsep mana yang akan digunakan. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.